Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Maman Main Jerang. Di sini saya buatkan cara memperbaiki tuner FM ya, digital. Nah, seperti ini. Tonton terus ya konten ini. Kalau ada kesalahan konten ini saya mohon maaf ya. Nanti cek deskripsinya ya. Di sana banyak konten lainnya. Nah, seperti ini nggak menangkap sinyal ya. Nah, seperti ini. Kita geser. Nah, di sini dia nggak nongol nih, yang bagian ini nggak nongol sama stereo ini nggak nimbul. Nih, nggak nangkep sinyal kan? Ya, seperti ini. Nangkep cuman kurang bagus. Kita bongkar mesinnya, kita cabut dulu dalemannya, ininya, AC-nya, nah ininya, nah, kita bongkar, nah mesinnya seperti ini. Nah, yang sering rusak di sini teman-teman nih. Hampir semua digital perhatikan IC ini nomornya beda-beda, tapi yang diperhatikan yang ini nih ya teman-teman nih. Kurang jelas, saya zoom dulu. Nih yang kita servis yang ini nih. Ini namanya IF. Diperbesar lagi. Nah, seperti ini teman-teman nih. Kurang terang. Nah, seperti ini. Kita kecilkan lagi. Nah, kita bongkar ininya. Kita bongkar dulu ininya. Buka bautnya dulu. Nah, ini udah kebongkar ininya. Nah, seperti ini teman-teman nih. Tunggu dulu kita biar terang. Nah, yang ini ya. Nah, ini kita cek ke dalamnya. Seperti ini kan kakinya tiga nih. Nah, ini kelihatan kan yang mau dipasang yang ini temen nih. Ini IF nih yang tadi yang saya unjukkan, yang ini sama ini nih, ujung ketemu ujung ya, yang kaki tiganya, yang tengah nggak dipakai. Nah, ini yang kita gunakan. Ini namanya kapasitor keramik kapasitor nih.
ini apa sih sebutannya, pokoknya nanti di elektronik ada kok. Ini nomornya beda-beda. Nah, kalau nggak cocok nomornya di ini diurut. Nih, coba saya gunakan pakai yang ini. Kita taruh dulu. Ini nomor kapasitornya 82. Nah, kapasitor keramiknya 82 nih. Oh, di ini seperti ini kelihatan kan? Tunggu dulu, dicium. Nah, seperti ini nih. Ya, 82. Nah, kita solder yang tadi ini. Nah, kita buka lagi, cek lagi di mana dia ininya. Oh, di sini. Nah, di sini di antara kaki tiga ini ya. Yang ini ya. Nah, kita solder. Tunggu dulu. Nah, ini udah saya pasang ininya ya. Nah, yang 82 di antara ini kaki ujungnya sama ujungnya ya. Yang tengah nggak dipakai ya. Nah, seperti ini kita cuci dulu biar bersih. Ini pakai bensin biar nggak konslet. Biar bersih. Nah, seperti ini ya. Nah, setiap radio digital, coba perhatikan IC-nya, FM-nya, ini IC dekat IC ada IF ya. IF-nya yang ini. Kalau yang pokoknya patokannya dari IC ini sama IF ya. Semua radio digital coba perhatikan dibuka di dalamnya ya. Nah, kita pasang lagi. Nah, ini udah saya pasang ya. IF-nya yang ini ya. Ini yang ini udah saya pasang. Nah, kita tes coba ada perubahan atau enggaknya. Kita masukin dulu power supply-nya. Seperti ini. Kita pasang dulu antenanya. Nah, ini kan belum pas nih. Coba dulu. Nah, ini kan kecil nih suaranya. Coba kita puter ininya, yang ininya nih temen nih ya. Kita dulu puter.
Nah, kita putar. Ada perubahan nggak? Nah, udah kelihatan kan? Nah, udah kan? Nah, udah nongol kan? Mutik ininya semuanya. Nah, ini kan? Nih, yang ini nongol. Nah, tunetnya dia juga nimbul. Ini yang ini. Nah, kalau tunet itu dia menandakan dia berhenti. Menangkap siaran dia. Nah, nantikan program Paul Breakfast pada Senin besok ya. Oke. Dan informasi lain di Twitter Radio Sinar ini ada perkembangan mengenai Pak. Terima kasih ya teman-teman udah tonton konten ini dan selamat berjumpa kembali di konten berikutnya. Terima kasih ya, sampai jumpa.